Benar-benar nyaman banget friend di sini. Kalian bisa lihat kota Semarang sambil berenang. Nyaman banget di sini, benar-benar nyejukin mata. Lihat deh, jadi ada pantulan langitnya di kolam renang, gemes banget. Welcome back to In My Journey. Di setiap jejak kaki kita ada cerita. Assalamualaikum my friend, welcome back to Eka Rijal nggak review hotel. Ayo tebak hujan-hujan kayak gini kita lagi di mana? Yaps, ini kita lagi di bis perjalanan ke Semarang. Yay, akhirnya kita mau nge-review beberapa hotel di Semarang. Hotel pertama yang akan kita datangi adalah Horizon Ultima Semarang. Oke, friendku, kita sudah sampai di Horizon Ultima Semarang. True, kita udah sampai di Horizon Ultima Semarang. Seneng banget deh. Let's go, sekarang kita masuk ke dalam. Oh ya, katanya dulu ini Star Hotel, sekarang jadi Horizon Ultima Semarang. Bener gak sih? Ada yang tahu? Komen ya. Sekarang kita masuk ke lobby, let's go. Dan seperti biasa, cek suhu dulu terus pakai hand sanitizer, oke? Nah, pas kalian buka pintu, kalian akan langsung lihat resepsionisnya. Jadi nanti kalian check in dan check out di situ ya. Oh ya, saat nunggu check in check out kalian bisa di situ atau kalian mau nunggu di area sana juga bisa. Jadi ini kurang lebih lobbynya ya friend. Insya Allah sih saat kalian nunggu check in atau check out itu akan nyaman. Friendku, jadi Kak Rijal udah selesai tadi check innya. Sekarang kita mau ke kamar, let's go. Jadi kita di kamar berapa say? Di lantai 6, tadinya sih pengennya di lantai 25 ya. Cuman gak tau kenapa aku lagi gak mau tinggi-tinggi gitu loh. Jadi udah lantai 6 juga is okay. Sekarang kita ke kamar dulu. Kalian pasti penasaran kan kamarnya kayak gimana. Pokoknya kalian wajib ikutin terus. Ini referensi buat kalian kalau kalian nginep. Kalau kalian mau jalan-jalan ke Semarang. Hey, kita udah sampai, kita selalu dapat kamar yang pojok ya. Hey, assalamualaikum, makasih rahasia. Nanti aku dan Kerjil share dulu, nanti kita review ya, bye-bye. Saatnya kita room tour time. Kita mulai dari sini. Oke, friendku, jadi itu pintu masuknya. Sampingnya ada kamar mandi, tapi nanti reviewnya ya. Depan kamar mandi ada lemari, jadi kalian bisa nyimpan barang-barang di situ. Kalian juga bisa ngegantung baju, dan di sini pun disediakan brankas. Lanjut. Tapi biasanya aku suka naruh barang di situ sih. Dan depannya kaca, jadi kacanya tuh full body ya, friend. Puas dengan aja di situ. Jadi ini area tempat tidurnya. Warnanya earth tone banget sih ya. Nah ini dia tempat tidurnya. Tadi kita udah cobain, overall sih nyaman. Standar hotel berbintang lah ya. Dan seperti biasa, depan tempat tidur selalu TV. Dan TV-nya berfungsi dengan baik. Sip. Oh ya, di sini disediakan kulkas. Seneng banget, yay. Lanjut, di sini juga ada teh, gula. Terus disediakan gelas juga. Ada teh kolistrik, air mineral. White, ada yang belum kesebut. Oh ini, kopi dan gulanya. Next. Oh ya, untuk kalian yang kesini bisnis trip, kalau kalian ada kerjaan, kalian bisa ngerjain di sini. Bisa jadi meja kerja lah ya, atau mau dipakai buat tenant juga oke. Cus, sekarang kita lihat view kamar kita. Kurang lebih view kita kayak gini, kita tuh benar-benar di samping mall banget loh. Oh ya, saran aku kalau kalian nginep di sini, request kamar lantai atas banget ya, biar dapat best view gitu loh, city lightnya Semarang. Overall kamarnya nyaman. Sekarang kita ke kamar mandinya yuk. PTW, aku tuh penasaran banget sama kolam renangnya. Nanti pagi-pagi kita lihat ya. Sekarang kita cek kamar mandinya, friend. Taram. Ini dia ada wastafel. Jodohnya kaca. Dan ini ada peralatan mandi. Kemudian sediakan satu buah gelas, tisu, ada hair dryer dan tempat sampah. Ke sebelah sini ada area showernya. Showernya hanya shower tempel saja di atas. Dan ini dia toiletnya. Dipisahkan dengan kaca dari area shower, toilet, tisu, dua buah handuk, gantungan. Ini suasana kamar mandinya seperti ini ya, kamar mandinya minimalis.
friendku. Jadi makan siang kita, jadi aku tuh sama Kak Rijal pesen ayam tulang lunak. Yuk makan. Oke, kita makan dulu. Oke friend, sekarang kita ke kolam renang di lantai 30. Oke, sudah sampai di lantai 30. Kok gak bisa ya? Oke friendku, sambil nunggu kolam renangnya buka, enaknya kita bahas harga dulu nih. Ingat, harga sewaktu-waktu bisa berubah ya, oke? Jadi seperti biasa, aku dan Karjal pesan Horizon Ultima Semarang ini via tiket.com. Untuk harga normalnya, mulai dari 400 ribu sampai 500 ribuan aja loh. Itu pun tergantung ya, kalian pilih tipe kamar yang pakai breakfast atau enggak. Kalau kemarin, aku dan Karjal ambil tipe kamar yang deluxe double with breakfast. Oh iya, saran aku nih, kalau kalian nginep di Horizon Ultima Semarang, pilih kamar yang lantai atas banget ya, biar dapat view city light-nya Semarang. Untuk harga, aku dan Karijal dapat harga di tiket.com itu sekitar 500 ribuan. Dan itu sangat worth it banget sih, kalian bisa lihat Semarang dari Infinity Pool-nya. Nah, biar kalian dapat harga lebih murah, kalian jangan lupa untuk gunain kode promo dari tiket.com yang journey500k. Nanti secara otomatis kalian akan mendapatkan potongan 10%. Lihat ya, dari harga 500 ribuan, kalian tinggal bayar 400 ribuan aja. Buruan gunain sekarang. Baiklah friendku, setelah ini kita tour area kolam renangnya. Oh ya, untuk kalian yang mau mudik ke Semarang, buruan hunting hotel atau villa di tiket.com. Udah jam 6 lewat, tapi masih dikunci. Tadi mau lihat matahari, suasana di pagi hari. Jam 7 kita ke lantai 30. Pagi Pak. Pagi Pak. Jadi 6.18. Oke friendku, saatnya kita swimming pool tour. Masyaallah, enak banget friend suasana kolam renangnya. Padahal ini udah jam 7 loh. Di sini juga ada kafenya ya, friend. Jadi kalian bisa berenang sambil pesan makanan. Lihat deh, jadi ada pantulan langitnya di kolam renang. Gemes banget. Duh, lihat kayak gini jadi inget nih. Sekarang kan bulan Ramadan ya. Enak banget nih dipakai buat bukber gitu. Jadi sambil nunggu beduk, kalian bisa nikmatin sunset dan lihat kota Semarang dari atas sini. Beautiful Semarang, Masya Allah. Bener-bener nyaman banget friend di sini. Kalian bisa lihat kota Semarang sambil berenang. Nyaman banget di sini, bener-bener nyejukin mata. Oh ya, untuk kalian yang pengen kolam renangnya sepi kayak gini, datang pagi pas awal buka ya, oke? Jadi kolam renangnya buka jam 7-an gitu. Kalau agak siangan udah rame. Nah, ini kolam renang dewasanya ya, friend. Terus di paling ujung itu kolam renang untuk anak-anak. Kalau anak-anak renang wajib didampingin ya, oke? Nah, jadi itu kafenya ya, friend. Sekarang aku mau ajak kalian untuk ke rooftopnya. Let's go, kita ke atas. Taram, kita udah di rooftopnya. Jadi kurang lebih rooftopnya kayak gini ya, friend. Duh, enak banget nih kalau ngebuburit di sini, friend. Kalian bisa ngelamun di sini sambil nikmatin pemandangan. Masya Allah, tabarakallah. Dari rooftop ini, kalian bisa ngelihat Semarang dari atas. Momen terbaik juga buat muhasabah diri. Beautiful Semarang. Oh ya, kalian juga bisa ngelihat kolam renang dari atas sini. Kalau nginep di sini, wajib banget ke rooftopnya, oke? Okay? Oke, Plengku, jadi ini makan sendirian. Saya Eka-nya lagi nggak mau sarapan. Ini ada nasi goreng, sayur, ada ayam, ikan, sosis, mie, dan kerupuk. Kemudian tadi telur mata sapi, ada jus jambu, jus oranye juga ada di situ. Ada salad dan buah. Oke, aku makan dulu ya. Oke friendku, jadi kurang lebih tempat breakfastnya kayak gini. Untuk menu makannya lumayan variatif. Untuk rasanya kata Kak Rijal enak. Standar kayak hotel berbintang lah ya. Oke deh, segitu dulu video dari kita. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.